sayang, kalian sama papa aja. Biar mama di rumah ya. Iya, ma. Hati-hati ya. Ya. Jangan nakal ya. Hati-hati ya, sayang. Mas Baron, kamu udah bisa masuk. Mereka udah pada pergi. Aku juga. Dah. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang, oh eh oh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, oh eh oh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, la la. Kita? Kamu kenapa sih? Sepertinya kamu tidak suka dengan liburan kita ya? Ah, enggak. Hanya dua kali liburan mama gak ikut. Liburan tahun kemarin hambar gak ada mama. Sekarang mama gak ikut lagi. Terasa ada yang kurang ya, Pa? Ya, Vita, habis gimana lagi? Mama kamu kan maunya nungguin rumah. Terus? Gimana? Sebel. Betul, gak enak tanpa mama. Gini-gini, papa punya ide. Biar Vita gak penasaran, kita akan coba telepon mama ya. Kita telepon mama, kita ajak mama untuk liburan di liburan yang besok. Terus kita suruh tanda Sum untuk jagain rumah nanti. Gimana ya? Sebentar ya. Nyanyi lagi dong. Halo, siapa ini? Halo? Ada apa, Pa? Mau jadi? Gak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Pa? Gak mungkin. Ini gak mungkin terjadi. Siapa laki-laki itu? Pa? Kenapa? Kok gak jadi? Ada apa, Pa? Kenapa balik lagi? Kita lihat mama. Kalian jangan ada yang keluar sebelum papa panggil.
Ayo dia, kita pergi. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bagaikan dilanda. Sudah, jangan menangis. Ini semua sudah risiko kita. Berani bermain api, harus berani terbakar. Iya, tapi kan aku belum siap kalau harus pisah dengan anak-anak. Sayangku, kamu yang kembali ke tempat suamimu. Kau sendiri, dia sedang kesetanan. Kamu bisa mati. Mati dicekik. Atau mungkin dicincang. Mati menjadi 12. Mau begitu? Enggak, aku enggak mau. Iya, maka dari itu, ikutlah denganku. Sayangku, kamu akan aman. Kamu harus tabah. Mama. Sudah, diam. Kurang apa, oh diriku padamu, ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bagaikan dilanda tsunami, satu cinta pun tak tersisa lagi. Begitu mudah engkau melupakan nostalgia kita yang indah. Oh, ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bagaikan dilanda tsunami, satu cinta pun tak tersisa lagi. Begitu mudah engkau melupakan nostalgia kita yang indah. Ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Tiada ku sangka kau mengkhianati,
apa, oh diriku padamu, ku curahkan kasih sayang padamu. Kurang apa, oh diriku padamu, ku curahkan. Selamat datang di sana kebahagiaan kita. Bagaimana? Kamu suka kan? Iya, aku suka. Tapi jangan ragu-ragu sayang. Tapi kenapa? Kamu gak bakalan nyanyikan aku kan? Oh, tentu tidak. Kamu adalah bidadariku, ratu yang kusanjung dan kupuja. Ratu rumah tangga kan? Maksudmu? Aku gak mungkin kalau harus balik lagi sama Pras. Aku malu. Dia juga belum tentu mau sama aku lagi. Oh, iya betul. Dan kamu pasti akan dibunuh olehnya. Iya, makanya aku mau minta cerai sama dia. Dan aku mau kamu nikahi aku secara resmi. Kamu setuju kan? Kamu kenapa dia? Sebaiknya kita istirahat ya. Aku capek. Tunggu. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Jawablah. Kamu bakalan nikahin aku secara resmi kan? Iya kan? Jawab dong. Dia. Cukup. Aku tidak mau membahas masalah ini. Maafkan aku sayang. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin kamu mengerti. Pernikahan bukanlah segala-galanya dalam mencapai kebahagiaan. Sudahlah sayang. Jangan merusak kebahagiaan kita dengan masalah yang sepele. Ya? Ya. Cepat pulang. Iya, iya. Kalau yang ini jagung manis, Bang. Iya, manis, Bu. Kelihatannya ah, bagus. Ini masih baru kasih, Bang. Lihat deh. Iya, iya. Nah, ini baru kok. Lihat, bagaimana sih itu, Bu? Mana lagi, Bu? Bi, ngapain mereka ngeliatin aku kayak gitu? Sudahlah, Non, tidak usah dihiraukan. Memang ibu-ibu di kampung ini selalu begitu. Belagu amat sih, emang belagu dia. Bi, ini Bu ya? Iya Bang, ini Bang. Apaan sih? Sini. Ini belagu amat sih dia. Panggil-panggil diam aja. Mana Bu, sini Bu. Seger-seger aja ya. Ini Bang, udah berapa lama perempuan itu di sini? Sudah, saya permisi, saya banyak kerjaan. Sombong banget sih, baru pembantu aja. Sudah, sekarang gak usah mikirin pembantu itu. Yang penting sekarang, kita harus melaporkannya kepada Pak RT. Iya, biar Pak Baron diusir sama pasangan kumpul kebonya itu loh. Berani-beraninya dibawa ke sini. Siang, Bos. Siang. Bagaimana keadaannya? Aman, Bos. Oh iya, Bos. Di dalam ada 4 orang anak buah Bos yang dari Semarang, Surabaya, Jogja, dan Bandung. Oke, makasih ya. Kini ku menyesal. Ya ilahi rohidangu. Lisa, maafkan mama sayang. Kini maafkan mama. Kalian memang pantas membenci mama. Mama memang jahat, sangat jahat. Dengan sengaja mama tega meninggalkan kalian. Fitra, Lisa, maafkan mama. Maafkan mama. Mama nerima
kita, Lisa. Dia bukan mama kita. Kak, kakak tidak boleh membenci mama. Sebesar apapun salah mama, dia tetap mama kita. Dengar ya, mama kita sudah mati. Kakak harus bisa memaafkan mama. Allah sayang pada orang yang pemaaf, Kak. Sayang, aku pulang. Sayang. Sayang. Nyonya sedang keluar, Tuan. Sejak kapan? Sejam yang lalu. Jangan-jangan dia mau meninggalkan aku. Tidak, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Dari mana kamu? Hah? Aduh sakit, Mas Lepasin. Sakit, Mas Lepasin. Kamu pasti ingin meninggalkan aku, kan? Enggak, aku cuma jalan-jalan doang. Aku... Jangan bohong! Aku tahu. Kamu pasti ingin kembali kepada keluargamu, kan? Enggak. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah menyakiti orang yang aku sayangi. Aku ini bodoh! Aku ini bodoh! 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 Aku ini bodoh! Mas! Sudah, Mas! Aku ini bodoh! Maafkan aku, sayang! Maafkan aku! Aku tidak bermaksud menyakitimu! Tidak! Aku sudah maafkan kamu! Terima kasih, sayang! Dasar lo edan. Ah, Aisa, silakan. Aku sengaja menyiapkan semua ini hanya untuk kamu. Sekarang kamu harus makan. Sayang, buka mulutnya. Enggak usah. Ayo biar dong, aku makan sendiri aja buka ya. Mulutnya. Sayang, aku ingin memanjakan kamu. Boleh dong? Ya? Ayo. Nah, kan enak. Siapa sebenarnya lelaki yang ada di hadapanku ini? Kenapa aku begitu sulit mengenalinya? Ayo. Dia seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Di satu sisi, dia bisa bersikap lemah lembut, penuh cinta kepadaku. Tapi di sisi lain, dia juga bisa berubah menjadi lelaki kasar yang siap menelanku hidup-hidup. Pak RT? Iya. Baiklah, kami akan segera menemuinya. Ayo, sayang. Yuk. Selamat malam, Pak. Malam, Pak RT. Malam, Pak. Pak Didin. Maaf, Pak. Jika kedatangan kami mengganggu Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Kami tidak merasa terganggu. Ada keperluan apa? Kami kemari ingin menjernihkan gosip yang sedang berkembang di masyarakat. Gosip apa? Maaf, jika pernyataan kami akan menyakitkan perasaan Bapak. Masyarakat selalu membicarakan Bapak dan Ibu sudah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Apa benar? Ini cuma gosip, Pak. Gosip murahan. Kami ini orang yang beragama, Pak. Tidak mungkin dong, kami tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan. Bukan begitu, sayang? Iya. Begini saja, Pak. Untuk membuktikan
saya akan menunjukkan bahwa kami sudah menikah. Permisi, Pak. Mari diminum. Terima kasih. Silakan. Iya. Silakan, Pak. Mari, Pansip. Iya, iya. Silakan, Pak. Bapak bisa buktikan bahwa kami berdua secara resmi telah menikah. Syukurlah, Pak Baron. Ternyata gosip ini tidak benar. Saya akan menjelaskan ini pada masyarakat. Kalau begitu, kami mohon pamit. Permisi. Malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Mari. 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 Maaf, Pak. Bagus ya. Kamu bohongin mereka dengan membawa-bawa nama Tuhan. Kamu memang pintar. Sayang, aku sudah menduga hal ini pasti akan terjadi. Maka dari itu, aku langsung memasukkan buku nikah kita. Agar orang-orang bodoh itu percaya kalau kita telah menikah secara resmi. Bukan aku jenius, sayang. Ya sudah, sekarang aku tunggu di ruang makan ya. Besok ada pelajaran olahraga nggak? Ada. Besok ada pelajaran renang nggak ya? Ada sih. Ya. Mesti biasa-biasa aja. Ya sudah, besok kita berenang ya. Ya. Ayo, Lisa. Sampai jumpa ya. Dulu kita juga seperti mereka ya, Kak. Mama selalu menjemput kita sehabis pulang sekolah. Tapi sekarang sudah. Jangan memikirkan Mama. Itu hanya akan membuatmu sedih. Mama, Mama kangen banget sama kalian. Ayo Dita, pulang yuk. Itu Mama, Kak, Mama. Semuanya. Sini. Jangan. Hei, cepat kau kembalikan dompet wanita itu. Atau kau ingin aku memukulmu?
kamu hanya membeli beberapa barang. Seharusnya tidak sampai seharian kamu membeli barang-barang seperti ini. Gak usah banyak ngomong. Ikut aku. Aduh, Mas. Ikut. Ampun, Mas. Ampun. Ayo cabut. Kamu kenapa sayang? Hah? Kenapa nak? Mama, Pa. Mama kenapa sayang? Hah? Mama menangis kesakitan. Sekarang kamu tidur lagi ya. Nah, sini, Papa selimutin. Papa nemenin kamu di sini ya. Dia. Apa kamu gak dengar jerit tangis putrimu ini, dia? Oh diriku padamu, dia sangat membutuhkanmu, dia. Kucurahkan. Kamu di mana, dia? Kasih sayang padamu, tiada kusangka dia sangat rindu sama kamu. Kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bagaikan odi landa tsunami. Sayang. Satu cinta pun tak tersisa lagi. Begitu mudah engkau melupakan nostalgia kita yang indah. Kucurahkan kasih sayang padamu, tiada kusangka kau mengkhianati, berselingkuh. Maafkan aku. Dengan orang lain. Kamu pasti mengerti atas semua perbuatanku ini. Semua ini aku lakukan karena besarnya cintaku kepadamu. Demi kesenanganmu,
sehingga engkau tak peduli, hai, kepada anakmu, kepada diriku yang sangat menyayangi dirimu. Apa salahku, oh Tuhan, sehingga aku begini? Apa salahku, oh Tuhan, sehingga aku begini? Mungkin terlalu kasih, mungkin terlalu sayang, mungkin terlalu cinta, sehingga aku lupa mengutamakan sayangku, hai, padamu, oh Tuhan, oh yang menciptakan dan memberikan kehidupan. Padamu, oh Tuhan, oh yang menciptakan dan memberikan kehidupan. Oh Tuhan, sehingga aku begini. Apa salahku, oh Tuhan, sehingga aku begini? Mungkin terlalu kasih, mungkin terlalu sayang, mungkin terlalu cinta, sehingga aku lupa mengutamakan sayangku, hai, padamu, oh Tuhan, oh yang menciptakan dan memberikan kehidupan. Padamu, oh Tuhan, oh yang menciptakan dan memberikan kehidupan. Sungguh kau ibu yang kejam kepada anak sendiri. Kau tinggalkan anakmu demi kesenanganmu, sehingga engkau tak peduli, hai, kepada anakmu, kepada diriku yang sangat menyayangi dirimu. Kepada anakmu, kepada diriku yang sangat menyayangi dirimu. Kepada anakmu, kepada diriku yang sangat menyayangi pada diriku yang sangat menyayangi dirimu. Ah, Mas, kamu kenapa? Ya ampun, kamu kenapa? Aku harus menebus semua kesalahanku, kesalahan yang telah aku lakukan kepadamu. Enggak. Tanganku telah tega menyakitimu. Tangan ini harus menerima hukumannya. Enggak apa-apa, Pak, ayo bantu saya. Ayo, Pak. Bu, kalau ada apa-apa, panggil saya, Bu. Iya. Iya. Ya udah, kamu istirahat. Nanti kalau perlu apa-apa, panggil aku ya. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Kecewa. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Maafkan aku. Sayang, maukah kau memaafkan aku? Jawablah pertanyaanku, sayang. Apa kau mau memaafkan aku? Aku udah maafin kamu. Cepat, ayo. Mana ini? Ayo, kita harus dapatkan mereka. Ayo! Kita salib mereka. Siap.
polisi udah dekat. Eh, lu cari akal apa? Eh, apa dong? Cepat dikit. Kejar. Cepat tutup pintunya. Maaf, Pak. Bu, ada tamu. Iya, sebentar. Ada apa, Pak? Maaf, Bu. Ada tamu mencari Bapak. Siapa? Pak Faisal, Pak. Bilangin aja sama dia kalau Bapak lagi sakit, jadi gak bisa nemuin. Jangan. Biarkan aku menemuinya. Kasihan dia. Dia datang dari jauh. Ya udah, Bapak bilang aja sama dia, nanti kita kesana, ya? Baik, Bu. Ayo, sayang, temani aku. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, ayo. Faisal, lama gak ketemu. Kamu kemana aja? Maaf, Mas. Aku terlalu sibuk oleh pekerjaan. Tapi ngomong-ngomong, tangan Mas Baron kenapa? Ini hanya luka biasa. Paling 2-3 hari juga sembuh. Mas Baron sudah mengenalnya. Loh, Mbak? Kok Mbak ada di sini? Dia istriku. Apa kalian sudah lama saling mengenal? Oh, jadi Mbak ini istri Mas. Selamat ya, Mas. Mas memiliki istri yang sangat cantik. Kau belum menjawab pertanyaanku. Di mana kalian bertemu? Mas curiga. Kenapa Mas jadi marah? Kemarin, tanpa sengaja aku bertemu dengan istrimu di jalan. Aku yang menolongnya. Sewaktu dia akan dirampok oleh orang jahat. Maafkan aku, Faisal. Aku telah menuduhmu yang bukan-bukan. Sebaiknya, kau cepat pulang. Aku mau istirahat. Baiklah, Mas. Aku permisi dulu. Sidik jari yang terdapat pada kerah baju Anda persis seperti yang terdapat pada mayat Rasiman. Dugaan polisi benar. Baronlah pembunuhnya dan dalang komplotan sindikat yang selama ini menjadi incaran polisi. Oke, terima kasih. Bukti ini cukup akurat untuk melemparkan Baron ke penjara seumur hidup. Ya. Atau hukuman mati. Siapa sih ini yang parkir mobil di tengah jalan? Tapi kayaknya... Nah, silakan. Sedang hamil. Tidak. Dia tidak boleh hamil.
Ikut aku. Maaf dok, ini hasilnya. Terima kasih. Iya. Wah, selamat Bu, Pak. Sebentar lagi kalian berdua akan menjadi orang tua. Apa itu berarti dia benar-benar hamil dok? Iya Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Tidak, tidak, tidak. Anak itu harus digugurkan. Dokter harus menggugurkannya. Maaf Pak, apa Bapak sadar dengan apa yang Bapak ucapkan? Iya dok, saya 100% sadar dok. Saya tidak menginginkan anak, tidak menginginkannya. Enggak. Aku gak mungkin mau gugurin kandungan ini. Ini darah daging kita, anak kamu juga. Kamu tega ya mau bunuh anak sendiri? Yang terakhir Faisal, aku suruh menyelidiki diskotik Casablanca. Tapi sudah dua hari ini tidak ada kabarnya. Coba kalian berdua selidiki kemana Faisal sebenarnya. Kalau ada info, kabari saya. Baik Pak, siap Pak. Iya, silakan. Aku hanya ingin kau menggugurkan kandunganmu. Tapi kenapa? Apa salah anak dalam perut aku sampai kamu menggugurin dia? Kalau anak itu lahir, semua cinta dan kasih sayang kamu pasti akan tercurah hanya untuk anak itu. Tidak. Cintamu, cintamu tidak boleh terbagi. Kamu hanya boleh mencintaiku. Mencintaiku! Kamu gila, tahu gak? Jangan sekali lagi mengucapkan kata itu. Enggak. Aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Kau tahu itu. Mas! Mas! Mas, buka, Mas! Mas, buka pintunya, Mas! Mas, buka! Jangan kurung aku, Mas! Buka pintunya, jangan dikunci aku, Mas! 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 Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Buka pintunya, Mas. Semua ini aku lakukan demi kebaikan kita. Mas. Buka. Kini ku menyesal. Ya ilahi Rabbi. Kini ku menyesal. Ya ilahi Rabbi. Atas perbuatan
Apa yang terjadi sebenarnya sama dia, ya Allah? Di mana dia sekarang, ya Allah? Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Ya Allah. Aku tahu aku ini wanita yang sangat jahat. Aku memang pantas mendapatkan hukuman ini. Aku mohon, bantulah aku untuk keluar dari sini. Aku gak mau kalau dia nyakitin anak dalam kandunganku ini. Aku gak mau, aku gak mau. Nyonya, Nyonya dia. Bi, ya. Bi, tolong aku buka, Bi. Sabar, Nyonya. Saya akan berusaha membukanya. Ya, tolongin aku cepat. Ya. Tuhanku, ampuni. Iya, sebentar, Nyonya. Eh, sedang apa kamu? Jawab. Siapa yang menyuruhmu untuk melakukan ini semua? Siapa? Bi, maaf, Tuan. Mas, jawab. Bi, Mas, kasihan, jangan dipukulin. Mas! Hey, ini pelajaran berharga buat kamu, Suti. Supaya kamu tidak mencampuri urusan orang lain. Kamu mengerti? Mas! Mas, jangan, Mas! Mulai sekarang, kamu tidak perlu bekerja di rumah ini lagi. Jadi, sekarang, cepat keluar! Keluar! Maafkan aku, Bi. Maafkan aku. Juga ada nih. Ayo jalan lo. Tuh. Nih, tambah minum dong. Wah, iya. Hangat-hangatnya mana nih? Ayo. Halo, sayang. Loh. Jangan takut. Aku sayang banget sama kamu. Ya Tuhan, kamu gemetaran. Ini gak salah lagi. Ini pasti gara-gara dalam kandunganmu. Tapi kamu gak usah khawatir sayang. Aku sudah membeli obat untuk menyingkirkan anak itu. Aku gak mau. Aku gak mau gugurin anak ini. Aku gak mau, Mas. Ayolah sayang. Ayolah, jangan membuat aku marah, sayang. Ayolah. Karena kesedihan tak tahan lagi. Sayang, kau mau kemana? Dokter, bagaimana keadaan istri saya, dokter? Maaf, Pak. Istri Bapak keguguran. Apa? Ya Tuhan. Sudah lama aku mengharapkan seorang anak, ya Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa aku mengambilnya? Apakah aku tidak pantas menjadi seorang ayah? Apakah aku tidak pantas? Sudahlah, Pak. Sudah. Tabahkan hati Bapak. Bapak dan Ibu kan masih muda. Kalian masih bisa punya anak lagi. Terima kasih, dokter. Sabar ya. Serahkan pada Tuhan. Ya. Terima kasih, dokter. Iya, itu benar, Pak. Segera tangkap Baron, Pak. Dia tinggal bersama wanita yang bernama Dia.
Dia pembunuh dan dalang sindikat dari semua ini. Kami mempunyai bukti yang akurat. Saudara Baron, kami harap Anda segera keluar. Sekali lagi, celaka. Kami minta Saudara Baron polisi untuk segera keluar. Kita masuk. Siapa? Bagaimana keadaan di dalam? Lapor, target kabur. Kamu dan kalian semua tinggal di sini. Biar saya dan dia yang mencari informasi. Siap, Komandan. Lapor, Komando. Target kita melarikan diri. Kejar, jangan sampai lolos. Siap, laksanakan. 6413, kami segera meluncur. Mana suster? Tadi dia ada di sini, seingat saya. Iya, tapi ini... Sebentar, Pak. Saya akan tanyakan ke suster yang lain. Iya. Thank you.
hamba yang berdosa ini. Apa pantas untuk masuk ke dalam rumahmu yang suci? Ya Allah, apa aku pantas? Bi, kenapa hanya diam di sini? Ayo masuk. Ayo. Iya. Ayo. Ayo. Oh Tuhanku, mengapa begini? Bu, maaf. Ya. Boleh saya pinjam mukena? Saya tidak bawa mukena. Mukena, maaf, saya cuma bawa satu. Tapi adik tidak usah khawatir. Di dalam banyak mukena dan adik bisa memakainya. Adik wudu dulu ya. Itu tempat wudunya. Silakan. Iya, terima kasih. Ya Allah, hamba yang berdosa ini memohon ampun padamu. Sucikanlah hati dan pikiran hamba. Kabulkanlah semua permohonan hambamu ini. Ampunilah dosa-dosa hamba. Apa mungkin kamu masih bersama laki-laki itu lagi? Biarkan diriku menderita. Semoga ada akhirnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kini hamba datang untuk memohon maafmu. Maafkan atas segala kesalahan hamba. Pandanglah hamba dengan rahmat-Mu, ya Allah. Maafkanlah kesalahan yang pernah hamba lakukan. Jangan biarkan hamba terperosok ke dalam jurang kegelapan. Tunjukkanlah hamba jalan yang lurus. Jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Dek. Masjid ini harus segera saya tutup. Iya. Saya akan segera keluar. Tapi sebelumnya, saya boleh meminjam perlengkapan sholat ini, Pak Ustaz? Silahkan, Dek. Terima kasih. Iya. Semua ku tinggal pergi, hukuman aku jalani karena bersalah pada suami. Loh, dan kenapa tidak pulang, Dek? Apa keluarga Dek tidak ada yang mencari? Dulu saya memang punya keluarga, Pak Ustaz. Tapi karena kebodohan saya ini, saya kehilangan mereka. Sudahlah Pak Ustadz, nggak usah dipikirin. Saya bolehkan tidur di sini? Tidak apa-apa, terserah kalau itu keinginan kamu. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa bermalam di rumah saya. Nanti saya bilang istri saya supaya istri saya menjemput kamu kemari. Nggak usah Pak Ustadz, terima kasih. Sudahlah, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, siapa sebenarnya dia? Apa yang terjadi? Aku harus bisa menemukanmu. Harus. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, sayang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa, kita mulai dari Al-Fatihah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Adek, nama kamu siapa? Anto. Kamu kenapa ngaji di sini sendirian? Kok nggak sama teman-teman kamu? Wallahu ahad. Eh, itu bukan kul, tapi kul. Lebih ditekan di sininya, dibacanya coba. Kul wallahu ahad. Sini. Kakak contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Coba. Sekarang kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Bacaanmu bagus juga, dia. Apa kamu mau mengajarkan anak-anak di sini? Benar, Pak Ustaz? Iya. Selain kau bisa membantu anak-anak di sini, kau juga bisa mendapatkan uang untuk kebutuhanmu sehari-hari. Walaupun jumlahnya tidak besar, bagaimana? Bisa? Nggak dibayar, saya juga ikhlas kok, Pak Ustadz, ngajar di sini. Terima kasih. Mari, bergabung. Ayo. Sekali memiliki mama baru, Anto. Apakah kau tahu di mana aku bisa mendapatkan mama yang baik? Aku tahu, Vita. Di masjid dekat rumah ada wanita yang sangat cantik dan juga baik. Aku yakin dia bisa menjadi mama barumu. Benarkah? Ayo ke rumahku, biar ku tunjukkan. Lisa, kakakmu mana? Gak tahu, Pa. Nah, Dek, kamu lihat Vita? Tadi aku melihatnya bersama Anto. Mungkin mereka mau main ke rumah Anto, Om. Lisa tahu nggak di mana rumah Anto? Tahu, Pa. Makasih ya, Dek. Iya. Kita, itu orangnya. Kita dekati, yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Vita? Aku benci, Mama. Aku benci. Vita? Vita? Tunggu. Vita, tunggu. Ayo dia.
Dia istri saya, Pak. Dia. Target tertangkap. Ada harga dia. Ayo, Dek. Ingat, Dek. Dia. Maafkan semua kesalahanku. Jangan biarkan aku mati dengan keadaan durhaka pada suami. Maafkan aku. Iya, dia. Kamu aku maaf. Kamu aku maafin, sayang. Dia. Terima kasih, Mas. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. La ilaha